sangat besar sekali. Kebakaran terjadi di gedung penyimpanan biji plastik di Pantai Indah Dadap, Tangerang, Banten. Ledakan kecil terdengar dari dalam gedung. Angin kencang dan banyaknya bahan mudah terbakar membuat api meluas hingga menghanguskan 4 gudang. Dari rumah ngeliat pabrik udah ngumpul kayak gitu, terus tahu-tahu di sini udah rame. Tapi kalau Mbak sendiri belum masuk nih? Belum, soalnya setahu saya kejadiannya itu jam 6. 9 unit pemadam kebakaran dikerahkan. Kebakaran diduga dari arus pendek listrik gedung plastik. Terbakar 4 gudang, ini semuanya 2 gudang berproduksi alat-alat rumah tangga dan 1 gudang plastik. 1 gudang lagi ada karton juga. Menurut informasi Bu, berawal dari kebakaran itu dari mana nih? Dari gudang yang mana itu? Ini belum diinvestigasi, kami belum bisa mengetahui dari mana gudang itu mulai terbakar. Namun kami pas sampai ke sini, api sudah besar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, tetapi kerugian diperkirakan miliaran rupiah.